Hai, assalamualaikum semua, welcome back to my YouTube channel Game On. Untuk video hari ini, Iman dan kawan-kawan Iman, iaitu team membership Iman dan juga team Game On, akan pergi mendaki gunung yang paling tinggi sekali, iaitu Gunung Everest, guys. Ialah memandangkan sekarang ni cuti sekolah, jadinya kita orang akan buat trip. Bukan sebarangan trip ni, ini challenge nak daki gunung ni. Silap-silap mungkin ada yang akan mati. Okay, jadi hari ni tengoklah betapa ramainya orang yang join hari ni. Yang join ni mungkin ramai, tapi belum tentu semua ni dapat sampai ke puncak Gunung Everest tu. Mungkin seorang dua orang je yang mungkin hidup, mungkin. Tapi tak ada, guys, seperti biasa, kalau korang nak tengok pengembaraan kami ni macam mana, okey ataupun tidak, tu sebab habis. Dan juga jangan lupa tinggalkan like, share dan juga subscribe. Stay tune, jom kita mengembara sekarang. Let's go, guys. Okey, baiklah. Iman tengok diorang semua ni dah pakai, semua dah siap pakai dah ni. Diorang punya equipment apa semua ni, baju. Iman datang Gunung Everest pakai baju macam ni. Tak kesejuk Iman. Maklumlah, baru main. Menunjukkan Iman ni baru first masuk, so nak kena ada tutorial dululah. Okey, kita boleh open inventory dulu ke? Okey, basically yang ni Iman punya inventory, yang mana Iman boleh equip semua ni. Alright, Iman dah equip dah. Okey, kita close inventory dulu. Dan sekarang ni Iman nak kena follow anak panah ni dulu. Ui, jauhnya nak kena pergi tu. Outfit. Boleh pakai outfit cantik lah. Oh, ada warna merah. Yang ni tak boleh. Okey, kita ambil warna merah pun okey lah, since Iman suka warna merah hitam. Nampak tak, guys? Yang inilah baru kena. Suara dah tak ada lah. Maklumlah tempat ni sejuk. Suara dah jadi kecut suara Iman, guys. Okey lah, jom. Guys, yang lain. Come on. Iman nak follow anak panah ni dulu. Yang mana kita kena follow the path to the Khumbu Ice Falls, located at the start of the Mount Everest. Okey, mana sih yang ini cukup? Korang get ready belum? So basically yang ini betul-betul baru main. Ini siapa ni? Ini siapa yang berjoget ni? Eh, bukan. Paris, mai sini. Awak salah ni. Okey, baiklah. Okay, warning, follow the leader. Okey, untuk pengetahuan korang, Iman punya leader hari ni Gama Bunta. Okey, Gama Bunta yang akan guide kita. So kena hati-hati, slow-slow. Kita nak mendaki gunung ni. Nak daki Gunung Everest ni kena jangan berserabut sangatlah. Okey. Reminder, you can only access your storage at camp, so make sure prepare your backpack before leaving. Dengar tu, make sure kita dah ada equipment kita ni siap-siap lah, okey. Gama Bunta yang akan lead kita lah. Okey, yang ini pun hero hunter ada juga, ya. Yang Iman percaya dia pun boleh bantu Iman sedikit sedikit lah, sebab Iman tahu hero ni kalau bagi adventure ke apa semua, dia memang advance, cukup advance, okey. Okay, jom, yang ini kita nak lalu tangga. Sementara tu kita boleh tengok lah kawasan Gunung Everest ni macam mana. Mana puncak dia? Itu dia, puncak dia sampai bertampak, guys. Okey, hero hunter, jom, gerak. hati-hati. Jangan ada yang jatuh. Iman tengok sikit perjalanan apa ni, geng-geng Iman, team membership Iman semua macam mana, okey atau tidak. Kalau boleh semua sampai dekat puncak, barulah orang kata team Game On ni apa ni, pro gitu. Okey, hati-hati. Tangga ni nampak macam simple je. Okey, Adib, naik Adib. Okey, let's go. Terima kasih Adib. Tunggu Iman ni dekat belakang. Sorry lah kalau suara Iman ni serak sikit, dia maklumlah. Sejuk sangat ni. Suara memang betul-betul tak ada ni. Okey. Ada lagi tangga dekat sini, jangan jatuh. Okey, dalam game ni basically kita tak boleh lompat . Okay, Iman follow je korang. Okey, nampaknya semua dalam keadaan teratur lagi buat masa sekarang. Sepanjang Iman punya perjalanan setakat ni, semuanya berjalan dengan lancar lah. Okey. Mudah-mudahan kita punya perjalanan pergi dengan balik ni selamat lah, tak ada yang mati ya. Aduh, macam mana nak menjawab? Okey, ini macam mana . Okey, turun kat sini dulu. Alright, okay, you hunter, let's go. Naik. Okay, yang ni Iman tak beli apa-apa game pass . Yang ni first time main game challenge macam ni tanpa beli apa-apa game pass. So kalau Iman sampai ke puncak tanpa menggunakan game pass, yang ni boleh jadi salah satu my best achievement lah. Tak pakai Robux main. Biasa Iman kan asyik petuin je. Okay, tapi itulah, guys, memang sejuk benar lah dekat sini. Iman siap pakai ni lagi. Nak bagi tahu nak dapat feeling. Cuma tak pakai helmet je, helmet pengembaraan ni. Alright, dekat depan Iman ni kita ada Irfan. Okay Irfan, just go. Iman percaya yang dekat atas ni semua ni diorang dah laju belaka, ya. Maksudnya dekat sini team Game On semuanya pro belaka. Kat kena bukan, salah tu, dia naik salah pula. Aduh. Okay, path to the camp 1. Iman tak sure lah yang ini ada berapa camp sebenarnya. So Iman just follow je kawan-kawan Iman dekat atas ni lah. Korang tengok lah betapa. Okay, Irfan, jom Irfan, nameless, jom. Ayo kita naik dekat atas, Irfan. Yang macam mana ni, nak naik ke mana ni? Ke sini, Iman rasa dekat sini kot. Iman akan follow korang je . Yang ni kalau jatuh ni, silap.
terus masuk underground ni. Okey dekat sini ya. Tangga ni dekat sini dulu. Iman kalau boleh nak elak ikut shortcut apa semualah ya. Tak berbaloi geng jatuh. Sebab Iman rasalah kan, kalau jatuh ataupun kalau mati dalam game ni, kita mungkin akan start balik daripada awal lah. So make sure korang jaga diri korang tu elok-elok lah ya. Memang cukup mencabar lah guys. Okay, hero hunter ada dekat belakang Iman ni. Dia orang kata lambat asal selamat. Nak laju-laju pergi mana guys. Okay, tapi mempunyai air dah tinggal 29%. Korang kena tengok jugalah dekat bawah tu. Ada nyawa korang, air dan juga yang itu memang rasa macam korang punya nafas kot. Dah sampai dah kita punya camp satu. Alhamdulillah sampai juga. Okey, mana gambar buntak? Yang ini adalah healing zone yang memang rasa ya. Minum air dulu bagi mempunyai paras air naik. Okey, semua minum make sure minum. Nyawa korang semua jaga sebelum kita nak teruskan kita punya perjalanan ni lah. Okey, minum bagi 100% dulu. Alright, okey. Nak tanya geng, dekat mana nak isi air ni? Dekat sini. Kita dah isi air, boleh refill air. Okey, pastikan kita punya air ni dah 100% lah. Okey, simpan semua. Okey, sekejap. Iman nak tengok mana si gamar buntar ni. Mana gamar buntar ni? Kita punya ketua ni, kita punya guide. Ini dia guys, gamar buntar hari ni jadi penguin guys. Nampak tu? Dengan ini Iman percayakan gamar buntar dan juga kawan-kawan Iman yang lain ya. Okeylah semua, korang dah ready belum? Kita follow gamar buntar. Gamar buntar kata okey, kita terus on je. Alright, gamar buntar dah pergi guys. Okey, ayo. Make sure nyawa air apa semua korang dah refill lah. Especially air korang lah. Okey, tunggu sekejap. Gamar buntar ni kok laju semacam gamar buntar ni. Maklumlah dia penguin kan. Dia nak naik tu laju je. Penguin kan dengan tempat sejuk kan dah biasa. Iman ni baru first time nak mendaki Gunung Everest. Jadi faham-faham lah dia punya slow tu. Okey, semua dekat belakang okey eh. Make sure jangan ada tinggal kawan korang ke apa. Tunggu dekat belakang tu. Alright, jom kita banggakan nama Malaysia. Harumkan nama negara ni. Yang ini kena hati-hati guys. Dia punya tangga dia. Okey, yang ini korang gerak dulu. Gerak dulu. Iman tak nak. Kalau gerak ramai-ramai je ni tak nampak tangga, jatuh juga. Okey. Hero memang gerak dulu ya. Hero kat belakang mana Hero? Dia jatuh. Dia mati. Nasib baik selamat lagi. Nasib baik ada yang selamat lagi. Okay, Iman gerak dulu ya. Okey, Iman gerak dulu. Okay, biar dia tak boleh lompat. Masalah game ni, game ni tak boleh lompat. Okay, Iman try first person, tengok macam mana. Ni siapa pula ni depan Iman ni? Okay, jangan jatuh. Okay, akhirnya sampai juga. Dia yang jatuh. Okay, yang ini macam mana ni? Okay, kita naik dekat atas ke Astro? Okay, kita naik dekat atas. Alright, gambar buntai Iman tak nampak dah dia dekat mana. Tapi Iman ikut je jalan ni. Iman percaya yang ini jalan yang betul. Okay, yang ini dia punya obi dia dah sedikit mencabar sebenarnya guys. Okey, korang yang dekat bawah tu kalau boleh hati-hati ya. Itu yang dua orang dekat bawah tu. Slow. Okey, Aino jom. Okey, kita manjat yang ini. Okey, make sure korang check paras air apa semua lah. Iman percaya dekat sini kot. Iman rasa dekat sini. Kita naik slow-slow ya. Slow-slow. Iman sampai dah tak nampak dah ni. Dah tak nampak jalan dah ni. Nak bagi tahu punyalah tebal. Dekat atas ni. Okey, yang ni macam mana? Okey, tangga. Okey, slow-slow. Jangan ada yang jatuh. Iman gerak dulu. Okay, Iman letak kamera dekat bahagian atas. View tu biar daripada atas, so senang Iman nak nampak. Ainul siap boleh berjoget lagi. Ainul, jangan Ainul. Okay, kalau boleh Iman nak semua sampai tau. Semua team game on, membership semua sampai ke puncak dengan selamat ya. Janganlah ada yang tinggal, ada yang mati. Susah kalau macam ni. Alright. Jangan bagi jatuh. Sejuk guys. Tebal pula kawasan ni. Tangga bergerak weh. Okey, ni sorang-sorang. Please, jangan bergerak. Jangan kacau kawan. Yang ni mah pergi dulu. Okey, mah pergi ya. Kalau boleh janganlah kacau. Okey. Takut. Ada jatuh. Siapa jatuh? No. Okey, hidup lagi. Okey. Come on boy. Go. Come. Alright. Hero jatuh guys. Hero jatuh. Okey, tak apa, jom. Okey, ini menggerak dulu . Okay. Tolong. Ya Allah. Wih, nervousnya. Bila tangga tu goyang guys, gerak kanan kiri, Iman dia takut dah. Okay, Irfan gerak dulu. Irfan hati-hati. Okay, yang ini mana? Bismillah. Okay. Jangan sana. Ya Allah. Wih, nervous. Dia jatuh. Okay, Iman nak naik dulu Bismillahirrahmanirrahim. Come on. Iman cuba. Akhirnya sampai juga. Jangan jatuh. Okay, slow. Nameless. Hati-hati. Yes. Manalah dia nak sampai dah. Okay, come on. Hero ke Ainul? Hero. Mantap, Hero. Okay, yang ini Ainul memang percaya. Ainul.
Ainul, come here boy. Come here boy. Ah, mantap Ainul. Okay, jom Iman nak proceed dulu. Iman percaya ada lagi yang dekat belakang tu, tapi tak apa, diorang pun ramai lagi. Make sure korang jangan tinggal kawan-kawan yang belakang lah. Yang ni Iman follow dengan hero apa semualah. Okay, yang ini Iman rasa Iman nak bagi Ainul dulu. Hero, hero tunggu belakang Iman, hero ah. Hero tunggu belakang Iman ah. Cover Iman. Okay, Iman, Iman gerak, Iman gerak eh. Okay, menggerak, menggerak, menggerak. Okay, come on. Oh. Ah, kenapa nervous sangat? Ya Allah. Okay, sampai pun. Okay. Hero, hero, hero. Come, come, come. Iman tak nampak gambar buntar tau masalah dia. Tak tahulah sama ada gambar buntar jatuh ke apa. Iman tak tahulah. Okay, make sure untuk korang tengok paras air sama eh. Okay, Ainul gerak, Iman gerak dulu eh. Okay, hero, go, go. Yang ni tak goyang, Iman rasa okay. Ui. Iman tengah sejuk guys. Nampak tu isi ada oksigen apa semua lagi. Okay, yang ini slow-slow. Okay, Iman pun naik sama, Iman pun naik sama. Tolong jangan jatuh Man. Ini kalau jatuh sakit Man nak mula balik Man. Ah, sana! Sampai. Ah, Hero Hunter. Okay, Ainul. Ah, okay, Naim. Oh, korang mungkin tak perasan Naim ada sebenarnya. Ambil sini Naim. Ambil sini habis Naim. Ah, Naim, kaki awak mana Naim? Hero sana. Naim, kaki awak mana Naim? Sebelah dia tak ada guys. Ah, putus. Ui, dahsyat. Okey lah Irfan, jom kita gerak dulu eh. Tapi serius, Iman tak nampak dekat mana gambar buntar. Adakah gambar buntar jatuh? If let's say kalau gambar buntar jatuh, yang ni Iman serahkan Naim lah untuk guide kita. Naim, Naim ataupun hero, yang ni macam mana ni? Kena panjat ke sebelah tepi ke? Okey, kita panjat sebelah tepi. Ada tangga, kita naik ke atas. Okey, slow-slow. Jangan bagi jatuh. So far tangga ni tak bergoyang, tak apa tau. Kalau tangga tu tak bergoyang, tak ada masalah. Ha, dia jadi masalah bila tangga tu bergoyang guys. Hui, bahaya, bahaya. Dia kena sorang-sorang, okey. Setakat ni kita punya fasa yang kedua ni ah, lepas kita datang ke camp 1 tu, fasa kedua ni memang lain macam sikit lah. Agak mencabarlah dia punya laluan dia ya. Jadi korang nak kena bersabar, kena berhati-hati, kena slow. Ha, biar lambat asal selamat guys, okey. Ni nampak lagi ada light dekat sini. Korang boleh tengoklah. Puncak dia tu, yang itu jauh. Tu dia bang. Jauh lagi. Okay, paras air mana ada lagi. Warning, large ravine. Okay, dia dah bagi dah warning. Make sure untuk korang hati-hati. Okay, yang ini kita just go saja. Okay, so far no problem. Goyang tak tangga ni? Ah, dia jatuh. Hati-hati guys. Okay. Oh, oh. Okay, Naim, jom, 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 jom. Yang ini goyang tak? Yang ini goyang, yang merasa ni? Okay, yang ini goyang. Sabar hero, sabar hero. Yang ini tangga sedikit. Bagi menggerak dulu, bagi menggerak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, 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 oh. Okay. Yang ini menggerak pula. Wah, dia bergoyang. Ah! Iman takut guys. Serius takut. Okay, Naim, pergi dulu Naim. Okay, Naim, abang Naim, abang Naim. Gurak abang Naim. Abang Naim, kita tengok abang Naim tu. Ah, bagus dia tu. Walaupun kaki dah putus belah, tapi masih lagi yang bersungguh-sungguh nak gerak ke depan. Okay. Alright, alright, alright. Game tak boleh lompat masalah tau. Pandai game ni. Okay, kita naik dekat sini. Naik panjat pula. Okay, teruskan, teruskan. Jangan tolak guys, jangan tolak. Jangan tolak hero. Kita nak sampai dah ni. Macam mana pula ni? Ni macam mana pula ni? Okay, kita pergi, kita pergi, kita pergi, kita pergi. Paras air Iman ada lagi 48% eh. Mungkin dah nak masuk 20% baru Iman akan minum lah kot. Okay, buat masa sekarang Iman biar dulu. Biar dalam keadaan yang macam sekarang ni, Iman akan minum air. Sekiranya Iman dalam keadaan yang betul-betul dah kritikal sangat dah. Yang ni mana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bergoyang, bergoyang, mak, bergoyang, mak, bergoyang, mak. Ui, takut aku. Ui, nervous, we, nervous. Okay, yang ni masa terpapa kot. Okay, cuba korang gerak dulu. Okay, yang ni terpapa. Kita just ke depan saja. Alright. Okay, go hero, go hero, go hero. Okay, Naim. You can go, Naim. You can go, Naim. Wee, wee, wee. Jangan jatuh, mak. Aduh. Okay, kita naik dulu. Naik yang ini pula. Okay, dekat sini kita ada hero hunter. Okay, let's go, let's go, let's go. Okay, yang ini Iman rasa menggerak dulu yang ni. Iman try gerak lah, Iman try gerak lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Iman, go, 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 go. Kalau boleh jangan sekali guys, Iman takut. Okay, dah ada dah. Healing campfire, yang ini kita ada Faris Gamers. Faris Gamer dalam diam padu rupanya dia ni. Dia pergi dulu guys, lampa nak tunggu kawan-kawan. Aduh, Faris. Okay, tapi sekejap lah. Nyawa Iman dah ada dah, so Iman rasa nak proceed je kot. Iman akan proceed sajalah. Oh, ini goyang, ini goyang, ini goyang. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Yang ini pun goyang. Oh, tidak, sakit guys. Ouch, ouch. Nasib baiklah Iman punya healing camp ni dekat je. Aduh. Kita duduk dulu kot.
Bagaimana dulu itulah yang akan berlaku kalau korang terburu-buru sangat eh. Kalau korang rushing sangat itu yang jatuh dia. Okey, kita mula balik yang ini. Okey, yang ini menjatuh tadi, hati-hati man. Okey, hati-hati man, hati-hati man, hati-hati. Okey, sampai. Okey, okey. Yang ini pun tangga dia bergerak juga. Ya Allah, Ifan pergi dulu Ifan. Awak buat saya takut lah Ifan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, jom. Hero, go. Untuk pengetahuan korang semua, Iman boleh dapat maklumat Gama Bunta sekarang berada di ketinggian 3000 meter dah. Iman baru 1.8 ribu. Haa, Gama Bunta dah 3000. Betapa lajunya hamba Allah seorang tu. Aduh. Okey, jangan jatuh. Okey, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Nameless, awak jaga-jaga nyawa awak tak banyak lah tu. Iman gerak dulu ya. Iman gerak dulu ya ni. Okey. Okey, let's go. Mamen. Okay, yang ini menggerak je, alhamdulillah. Okey, come on. Okey, jom. Yang ini dekat mana? Ha, ada camp. Okey, finally. Jom kita isi air dulu guys. Seperti biasalah. Dah dekat camp ni, kita rehat dulu. Kita ambil oksigen ke dulu. Kalau korang nak ambil oksigen, Iman nak refill air dulu eh. Okey, make sure korang refill air dulu. Kita minum dulu sambil-sambil tu. Kita minum dulu bagi 100% and then kita refill pula. Refill bagi 100. Okey, cun, done. Okey, semua setakat ni yang ada dekat camp yang kedua ni, kita ada Naim Maharaja. Okey, kita ada Hero Hunter, kita ada Ifan, Faris Gamers, kita ada Nameless. Kita ada siapa lagi dekat sini? Nak tengok jap, check gerak Ifan. Ifan dah sebut tadi. Dengan ni Ifan dulu, sorry. Okey, mana ambil oksigen sekejap. Kita nak ambil oksigen sekejap, refill tank oksigen ni man bagi 100%. Okey, cun. Okey, Iman dah ready. So jom, kita let's go. Nak ke mana ni? Okey, Iman rasa dekat atas ni kot. Okey, dekat sini merasa ni. Oh, mana ni? Iman nampak tangga tu. Oh, dekat sebelah tepi ni guys. Alhamdulillah. Barulah cegah sikit guys. Tadi dia punya tebal lah kawasan atas ni sampai tak nampak apa. Dia punya salji tu tebal dan macam guys. Yang ni dah cerah sikit. Alhamdulillah. Elok sangat dah tu. Yang ni mungkin orang kata boleh lah. Harapnya perjalanan kita ni dipermudahkan lah. Okey, naik. Agak struggle nak naik. Okey, cun. Okey, Irfan, jom. Make sure korang stay tune guys. Tengok pengembaraan kami ni pun dah cukup. Dah cukup berdebor dah. Ini kan Iman yang tengah main dengan kawan-kawan ni. Lagi berdebor. Tak nak bagi jatuh punya pasal. Tapi korang boleh tengok sendirilah lah. Dia punya. Tengok. Dia punya pemandangan daripada atas ni macam mana. Memang cukup cantik. Okay, let's go. Kita sambung lagi. Kita punya perjalanan jauh tak ku rasa tiba. Okay, naik. Slowly. Yang ini setakat ni banyak batu-batu je dekat sini. Biasa kita akan jumpa tangga macam tadi. Yang ini tak jumpa lagi lah tangga yang goyang apa semua. Adakah yang ini perjalanan kita akan makin mudah ataupun semakin tinggi kita dekat satu tempat tu semakin susah cabaran dia. Make sure korang stay tune lah. Alright, lebih better kita attach eh. Make sure kita attach. Yang ini kita attach juga. Alright, so that kita tak terjatuh. Okay, hati-hati. Actually mencabar tau dia punya ni. Yang ini style panjat pula. Dah macam Spiderman dah tengok. Okay, kita attach lagi. Kita biar orang kata safe. Okay, yang ini pun kita attach juga. Biar dia lekat. Ni safety ya sebenarnya ni. Sebab tu kita nak kena attach dekat point-point tertentu ni. So that kalau kita jatuh tu, at least kita dah ada tali lah yang sangkut dengan kita tu. Okay, so ni macam mana ni? Macam mana nak ni? Ke end climbing. Okay, settle. Let's go. Kita sambung balik perjalanan kita. Tapi Gama Bunta memang cukup laju guys. Dia dah spiran kau-kau punya. Memang tak bagi can. Iman sungguh dia guide Iman, bukan tinggal Iman. Aduh, Gama Bunta betul-betul laju eh. Iman tak boleh follow dia punya pace eh. Tapi tak apa, nanti kalau korang nampak Gama Bunta, roji Iman dia. Okay, sekarang Iman berada di ketinggian 2400 meter guys. Okay, panjat. Tengok semua dah. Dah macam dapat rentak dah korang ni. Okay, yang ni kita ada trail. Dah jumpa dah tangga. Okay, hati-hati. Kita ada rest shelter. If let's say kalau korang nak upgrade, korang punya air eh. Bagi minum air Iman sekejap. Kita minum dulu air Iman ni. Kita use. Kita minum bagi 100%. And then kita refill air eh. Mana air? Okay, kita refill air. Bismillahirrahmanirrahim. And kita refill juga tangki oksigen kita ni. Bagi 100%. Cun. Okay, jom. Kita continue balik kita punya perjalanan kita ni eh.
bagi kena betul-betul dulu, and then kita refill air kita 100%. Okay, so far so good. So jom kita sambung balik perjalanan kita. Kata hero yang itu adalah last camp. Maksudnya bila sampai yang ini, mungkin lepas ni kita akan terus sampai ke puncak ya. Sekarang ni kita sudah pun mencecah 7,000 meter guys. Kata Gama Bunta atau Sleiman tadi bagi tu dalam around 8,000 lah. Nak sampai ke atas tu puncak tu. Okay, dah dekat dah, dah dekat dah, dekat dah. Usaha tangga kejayaan. Nampak tu guys, daripada ramai orang yang follow tadi, tinggal yang ini je, Faris, Hero Hunter, Ainul lima tak perasan tadi. Kita ada Naimah Raja yang masih lagi ada dengan kita. Daripada ramai-ramai tadi, intro korang tengok, tinggal yang ini je, cekerat ini. Cenonik yang ini je tinggal. Aduh, yang lain mati guys. Zam mati. Ramai yang mati guys. Sedih untuk membagi tahu. Okay, Faisal Gamers pun masih ada lagi. Mantap jiwa. Okay, connect slow-slow. Okay, korang tengok sendirilah pemandangan dia. Macam biasa lah memang bagi tahu tadi. Yang ini cukup tinggi. Yang ini kalau korang jatuh, memang auto meninggal ya. Dah tak ada, dah tak ada turning point dah dekat sini. Make sure korang jangan buat mistake lah. Berdebar weh. Dah nak makin sampai lagi debar tau. Makin dah nak sampai lah, makin berdebar. Takut jatuh punya pasal. Okay, kita ada tangga dekat depan ni. Nasib baik tangga tu tak goyang. Kalau tangga dia goyang, mungkin akan bagi masalah lah dekat Iman. Sebab setakat ni Iman main game Mount Everest ni, yang paling mencabar sekali bila korang nak kena jalan dekat tangga yang goyang-goyang lah. Itulah Iman rasa so far setakat ni yang paling takut sekali lah. Okay, mudah-mudahan semuanya okey sajalah. Terbalik, terbalik, terbalik. Turun balik. Terbalik. Aduh. Okey, ke sini. Arah ni, arah ni. This way, this way. Okey, Naim. Okay, jom. Man, jangan macam-macam, Man. Weh, man down, man down. Weh, macam mana kau macam tu? Macam nak buat ni? Okay. Weh, 26%, jangan. Jangan, Man. Man, Man, jangan, Man, jangan, Man, Man, jangan, Man, jangan, Man, 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 jangan mati, Man. Okay, bagi panjang dulu. Ya Allah, nyawa Iman tinggal lagi 26%, guys. Weh, jangan macam ni, weh, dah nak sampai dah ni. Iman dah masuk ke 7,600 dah ni. Allah. Okay, 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 okay. Okay, okay. Dia kena ikut sebelah sana, guys. Weh, suspend, weh, suspend, man. Okay. Suara dia. Jatuh, weh. Yang ni macam mana ni? Dia panjat. Okay, so far so good, so far so good. Tangga dekat sini memang menjabar sikit ya. Okay. Alright, naik, 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 naik. Okay, okay. Alright, ini kita just. Tangga tu goyang, tangga tu goyang. Panjat lagi yang ini. Goyang lagi, dia main goyang-goyang lagi. Yang ini kalau memang jatuh ni. Heal, heal, heal. Macam mana naik ni? Guys, guys, tolong. Tolong, Iman gelap. Iman gelap, tolong. Allah, nak ambil mana? Tidak, guys. Guys, macam mana ni? Ya Allah, Iman terperangkap dekat sini. Astagfirullahaladzim, gelap ni. Sekejap, 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 sekejap. Sekejap, sekejap. No. Aduh, dah sampai dah. Okay. Tolong, kepala Iman. Kepala Iman. Kepala, kepala. Okay, okay. Weh, okay. I'm back, I'm back. Ayah, 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 ayah
dulu. Ya Allah, sempat survive, sempat ke tak ni lagi? Oksigen ni mana paling takut sekali sekarang ni. Oksigen. Irfan, jom.
Okey, Naim, jom Naim, jom Naim. Kita dah nak sampai dah Naim. Imran nampak puncak dia, guys. Puncak dia, guys. Come on. Fine. Okey, come on. Dah nak sampai dah. Cepat. Dengan nyawa Iman yang sikit ni, tapi tak apalah. Yes, sampai pun. Finally ke puncak. Congratulations on your first summit, guys. Ini adalah percubaan pertama Iman dan berjaya juga Mount Everest roleplay Iman dan Naim. Puh, meskipun nyawa Iman dah nak habis, guys. Nyawa Iman 14% dengan tangki 21% saja. Walaupun tadi Iman jatuh, sangkut, tapi uish, come on, kita kena emote sikit, man. Mamai Naim, emote, channel nak emote, channel emote. Emote, 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 emote. Oh, tak boleh emote dalam game, eh. Lah, kau tak boleh emote dalam game ni. Alah, tak boleh emote pula, kita dance biasa je lah. Huh, alhamdulillah, finally, akhirnya berjaya juga sampai ke puncak Gunung Everest dalam game ni untuk percubaan yang pertama. Ya Allah, meskipun Iman dah nak mati tadi, tapi diberi lagi peluang untuk comeback, epic comeback dekat sini. Yang hanya survive, yang hanya sampai. Dari waktu intro tadi, punya ramai yang pergi, ramai yang terkorban. Tinggal 3 orang saja. Iman, Naim dan juga Hero Hunter. Ini sahaja yang mampu survive, guys, untuk daki ke puncak Gunung Everest. Kalau korang tak tahu betapa susahnya game ni, Iman tinggalkan game. Link game dekat description, korang tekan dan korang boleh main bersama dengan kawan-kawan korang. Ramai-ramai pun boleh, okay? Hopefully korang enjoy untuk video kali ni. Jangan lupa tinggalkan like, share dan juga subscribe. Stay tune, kita jumpa lagi untuk video akan datang. Assalamualaikum, game on. Bye-bye semua, ciao.